Ini jadinya ya nggak, kalau misalkan kalian beli wig top atau rambut penutup botak di online. Contohnya ini kayak customer aku, jadi beliau itu beli di online, tapi ukurannya kecil banget karena dia tuh nggak bertanya dulu sama yang punya tokonya. Jadi untuk tinggi badan dan badan segede ini, otomatis kepalanya juga gede dong. Makanya kalau misalkan kalian beli di aku, itu biasanya satu syaratnya kalian harus DM TikTok dulu atau chat Wawa. Terus yang kedua, nanti aku pandu gimana caranya biar ukuran botaknya, dahi sama lebar ubun-ubunnya aku ukur dulu. Suruh diukur dulu ya kak, kalau misalkan diukur udah akurat, baru deh kakaknya DP dulu. Minimal itu DP-nya 500.000. Terus PO kita rajut dulu rambutnya, kita sulam dulu. Kalau misalkan 7 hari atau 10 hari udah jadi, baru aku kasih lihat videonya ke kakak. Kalau misalkan kata kakak udah yes, udah suka, nah baru deh kita kirimin kayak gitu ya kak. Dan ini untuk contoh wig top asli yang impor. Jadi dia itu kelihatannya udah kayak di smoothing. Kalau yang ini yang lokal,